Halo sahabat, selamat berjumpa dengan channel Tukang Taman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyapa Anda, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Dan pada kesempatan ini, mohon doa restunya, saya akan mencoba membahas tentang masih berkaitan dengan tanaman hias yang akan saya bahas. Yaitu di hadapan kita ada tanaman ini namanya Calathea bunga, disebutnya Calathea silver. Jadi ini sebenarnya berbunga tapi jarang-jarang, karena daunnya berwarna silver disebut di bahasa pasaran dengan sebutan Calathea silver. Calathea silver ini beberapa waktu sebelumnya sebenarnya termasuk tanaman yang biasa-biasa saja, tetapi karena penampilannya elegan, terus kemudian viral tanaman-tanaman hias yang berdaun lebar dan banyak disukai oleh ibu-ibu, makanya tanaman hias Calathea silver ini seperti primadona. Ini adalah tanaman hias Calathea silver yang saya tanam di pot. Ada dua tampilan. Yang pertama tampilannya seger, yang kedua daunnya kelinting-kelinting. Dilihatnya nggak enak. Ini apa sebabnya? Apakah yang menjadi permasalahannya? Permasalahannya adalah medianya ini sudah berat. Jadi kita perbaharui. Kemudian dari beberapa yang saya miliki, saya punya pikiran akan saya perbanyak. Jadi akan saya buka medianya, kemudian akan saya potong-potong, akan saya tanam satu-satu, jadi memperbanyak. Jadi otomatis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dari 20 pot ini akan saya perbanyak. Nanti jadi berapa, caranya seperti apa, dan bagaimana prosesnya, cara memperbanyaknya akan saya videokan. Ya, silahkan ikuti sampai selesai. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan juga yang tidak lupa atau tidak kalah pentingnya, silahkan klik tombol subscribe. Demikian, ayo kita ikuti proses selanjutnya. Tanaman Calathea silver ini tampilannya sangat elegan. Untuk penempatannya bisa di panggung atau dipajang di atas, dia akan tampil sangat eksotik. Juga bisa untuk penempatannya digunakan sebagai hiasan beranda rumah di bagian bawah, artinya sebagai tanaman ground cover. Dia akan terlihat sangat eksotik sekali. Kalau ditanamnya di pot ukuran kecil, dia tidak akan meninggi. Tapi kalau ditanam di pot yang ukurannya lebih besar, dia bisa lebih tinggi lagi. Untuk penempatannya, tanaman Calathea silver ini lebih suka di bawah naungan. Artinya cahaya matahari terkena langsung, kapasitasnya hanya 50%-nya saja. Jadi kalau di bawah naungan tidak terkena sinar matahari langsung, itulah yang dia sukai. Untuk hama dan penyakit tidak perlu khawatir, tanaman ini tidak disukai ulat ataupun hama-hama yang lain, jadi aman. Kalau Anda ingin menaruh atau menempatkan di beranda rumah, ini safety sekali. Pertanyaannya, bagaimana caranya memperbanyak tanaman Calathea silver ini? Awas, jangan ditarik. Jadi cara memperbanyaknya dengan cara disetek, jadi dipotong-potong dengan pisau yang tajam. Bersihkan dulu media tanam
juga mungkin ada akar-akar serabut yang menghalangi, dipotong saja sampai ketemu batangnya. Batangnya ini seperti rimpang, jadi agak keras, kalau yang muda agak empuk. Nah, itu yang tempat akan kita potong-potong untuk memperbanyaknya. Bagi ibu-ibu ataupun Anda yang punya tanaman ini di rumah, bagaimana sih proses untuk memperbanyaknya? Jangan ragu-ragu, jangan sungkan-sungkan. Cabut saja dari pot, cabut saja ataupun dari polybag. Kemudian habisi daripada media tanamnya dulu, kalau perlu dicuci, sehingga akan tampak batang-batangnya yang akan kita potong. Awas, hati-hati untuk ibu-ibu yang mungkin geli dengan cacing, karena kemungkinan besar akan menemukan cacing-cacing tanah yang akan ngumpet di situ. Potong ataupun setek daripada batang-batang rimpangnya itu. Yang perlu diperhatikan, setiap satu potongan untuk calon yang akan kita tanam itu harus diikuti dengan akarnya. Jangan sampai memotong tetapi akarnya nggak ikut. Apakah diperlukan obat ataupun apapun semacamnya untuk menutupi luka? Ini terserah Anda. Ada yang menggunakan bawang merah dioles-oles, ada yang menggunakan obat yang dibeli di toko sarana pertanian, atau bisa juga tidak memakai apapun. Yang perlu diperhatikan dalam cara memotong ini, yaitu peso yang kita gunakan harus tajam. Cara mudahnya kalau saya menggunakan pisau cutter yang kita beli di toko alat tulis. Hati-hati juga, Anda harus jeli. Terkadang pada saat motong-motong ini, di dekat rimpang itu ada tunas yang baru nongol. Nah, ini jangan sampai rusak. Kalau bisa, tetap bagus. Satu setekan itu bagusnya berapa tunas atau berapa batang? Ya kalau mau dihajar ataupun dibuat banyak, aman sebenarnya untuk satu potongan itu satu batang. Tetapi Anda bisa punya pilihan, bisa juga satu potongan itu isinya dua ataupun tiga dan lain sebagainya. Siapkan sebelum setek dilakukan, yaitu menyiapkan media tanam. Media tanam sebaiknya menggunakan campuran tanah merah super sebanyak 20%, dicampur dengan sekam mentah atau sekam bodong 80%.
juga siapkan polybag. Polybag yang digunakan adalah polybag ukuran 20. Media tanam tanah merah dan sekam mentah atau sekam bodong dengan perbandingan 20% tanah merah dan sekam bodong 80% ini dicampur. Kemudian bisa langsung dipakai untuk nanam setekan Galatea Silver ini. Dan siap-siaplah, Galatea Silver Anda yang tadinya hanya sedikit akan bisa menjadi banyak. Ambil polybag ukuran 20, dibuka, kemudian diisi dengan media tanam sekam tadi dimasukkan ke dalam polybag kira-kira separohnya. Kemudian ambil bibit tanaman Galatea Silver hasil setekan yang dipotong-potong tadi, masukkan ke dalam polybag, kemudian diisi dengan media tanam. Dan jangan lupa untuk memadatkan, karena kalau dipadatkan tanamannya itu akan berdiri tegak gagah. Kemungkinan kalau ada daun-daun kering dari tanaman Galatea Silver bibit hasil setekan tadi bisa dibersihkan. Lalu tempatkan di tempat yang teduh. Jadi tanaman setekan yang sudah di polybag tadi tidak kuat apabila kita tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Jadi harus di tempat yang teduh. Lakukan penyiraman rutin, kalau bisa sehari dua kali di awal-awal. Diusahakan daunnya selalu basah. Ini akan membantu percepatan kesegaran. Tanaman yang segar apabila sudah disiram akan mempunyai tanda daunnya enggak ngelinting-linting seperti ini, daunnya akan mekar. Mungkin ada pertanyaan, kenapa medianya kok sekam? Padahal tempat saya enggak ada sekam. Apakah ada solusi lain untuk media tanamnya itu? Sebenarnya kuncinya itu bukan menggunakan bahan apa dan apa, tetapi media tanam itu paraos, artinya saat disiram air tidak menggenang. Alternatif bahan yang Anda gunakan bisa menggunakan serbuk gergaji, artinya serbuk gergaji bukan serbuk gergaji hasil gergajian, tapi hasil serutan. Demikian tadi telah kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanaman Galatea Silver. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat. Tuliskan komentar di kolom komentar apabila ada pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih telah mengunjungi channel Tukang Taman. Sampai jumpa dengan video yang lain. Terima kasih.